Halo semuanya teman-teman, selamat datang di video saya. Selamat datang di channel saya. Tempat kerja kita yang membuat setiap hari video-video yang baru yang umum dan yang muncul. Sebelum pertama mulai video ini, seperti biasa, ini kembali sebuah video yang saya karena saya upload setiap hari. Berarti jangan lupa tutup videonya karena nanti di akhir video ini saya akan membuatkan gambar-gambarnya. Kita membahas top story, yaitu pekerjaan paling unik yang ada di dunia. Yang pertama ada pelatih buaya. Ini mungkin salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia karena harus berhadapan dengan buaya, menaklukkan predator ganas tersebut, apalagi melatihnya jelas bukan perkara mudah. Di Thailand, beberapa orang dengan berani mengambil pekerjaan ini, bahkan sampai mampu mencium moncong buaya tersebut. Wow, sangat mengerikan ya teman-teman. Kita lanjut. Penjaga Istana Buckingham di Inggris. Untuk sebagian orang, khususnya penjaga Istana Buckingham, bukan sebuah kehormatan berada di lingkungan Ratu Inggris. Mereka merasa bangga berdiri dan menjaga lingkungan istana tersebut. Tetapi mungkin tidak dengan pakaiannya. Para penjaga istana tersebut terlihat lucu dengan topi rambut yang tinggi serta selalu membawa pedang, namun juga coba menganggap remeh karena mereka memiliki kemampuan bertarung yang tinggi. Wow. Kita yang ambil yang ketiga, petugas kebersihan di Bangspan. Membayangkan lantai ruangan yang digunakan oleh para pendonor di Bangspan pastinya menjijikkan. Namun hal tersebut ternyata tidak seperti yang dibayangkan, karena ada orang yang membersihkannya. Menjadi seorang petugas kebersihan di Bangspan bisa dikatakan sebagai pekerjaan yang cukup aneh untuk ditekuni. Wow. Kita lanjut nomor 4, pembersih bekas tempat kejadian perkara. Kasus kriminal tak terbatas hanya soal pembunuhan yang diidentik dengan darah, tetapi mungkin juga dengan bahan kimia berbahaya. Dalam hal tersebut, petugas pembersih khusus turun untuk menghilangkan darah tersebut, menghilangkan dengan sisa bahan kimia, darah atau semacam yang menjadi bagian dari tindak kriminal. Wow. Kita lanjut ke nomor 5, pembersih bangkai hewan di jalan. Profesi ini cukup unik dan aneh karena tugas utamanya adalah membersihkan bangkai hewan di jalan raya. Hewan-hewan tersebut hampir semuanya mati karena tertabrak oleh mobil. Profesi ini jarang terlihat di Indonesia, tetapi cukup sering di luar negeri. Wow. Kita lanjut nomor 6, penguji kualitas makanan kucing dan anjing. Profesi ini menuntut seseorang untuk menguji kualitas makanan kucing atau anjing dengan menyentuh, mencium, dan bahkan mencicipinya. Sebagian besar orang mungkin tak membayangkan harus mencicipi makanan kucing dan anjing yang dinilai menjijikkan. Namun ternyata dalam kemasan tersebut, untuk kucing dan anjing terdapat banyak kandungan nutrisi yang dibutuhkan agar hewan peliharaan tersebut tetap sehat. Wow. Kita lanjut ke nomor 7, penguji bau.
menguji bau mulai dari parfum sampai badan mungkin terkesan menjijikkan dan sepele. Tetapi pekerjaan ini merupakan bagian dari profesi sebagai ilmuwan. Aroma yang mereka cium digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat deodoran. Wow, yang kedelapan dan terakhir, susah peneliti nyamuk. Jika sebagian besar orang tak nyaman dengan keberadaan nyamuk, apalagi ketika sedang tidur, saksikan nyamuk. Namun beberapa ilmuwan yang bekerja pada perusahaan obat anti nyamuk harus merelakan kulit tangan mereka untuk digigit hewan tersebut. Bayangkan bagaimana perasaan tak nyaman ketika ribuan nyamuk menggigit kulit Anda. Wow. Oke lah teman-teman, sampai di sini video saya kali ini. Kalau teman-teman suka, diklik tombol senyumnya dan di subscribe. Nah, saya upload setiap hari. Ingat, di subscribe. Sampai ketemu di video di keseruan saya yang berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah, Gusti. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't.